Halo, kembali lagi di channel Dini Auto Detailing. Suasana lebaran belum berakhir, kali ini kita habisin dokumentasi proyek waktu lebaran kemarin. Di proyek kali ini kita kedatangan Honda Jazz yang nanti bakal kita anti karat, pasang peredam suara full meliputi atap, lantai dasar, pintu-pintu, dan ruang mesin, pun dengan nano keramik coating buat finishing proteksi hasil akhirnya. Gimana keseruan proyek kali ini? Simak videonya sampai tuntas. Sekarang kita awali dulu dengan undercarriage detailing dengan membongkar keempat roda dan roda cadangannya buat mempermudah proses detailing sampai sela-sela tersempit. Dan juga buat cover-cover seperti inner fender maupun cover mesin dan knalpot kita bongkari juga karena permukaan kolong dan sasis mau kita lapisi anti karat dengan basis aspal atau bitumen. Oke, kita semprot dulu dengan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar buat ngerontokin kotoran dan debu-debu. Kotoran dan debu-debu ini jika dibiarin kelama-lamaan bisa menimbulkan kerak dan bisa membuat karatan kalau sampai telat ngebersihinnya. Nah, kalau sudah berkarat takutnya bikin kaki-kaki keropos sehingga membuat malfungsi maupun mengganggu kenyamanan saat berkendara jangka panjang ke depannya. Setelah kita rontokin pakai high pressure cleaner, lanjut kita detailing buat ngeberantas kerak-kerak menggunakan degreaser khusus sambil dikuas-kuas biar keraknya mudah hilang sampai sela-sela tersempit yang tadi gak kejangkau high pressure cleaner. Detail seperti ini harus dilakukan sebelum pengaplikasian anti karatnya karena biar permukaan sasis atau permukaan dasar yang mau dilapisi bersih dulu. Sehingga kotoran dan kerak-kerak tidak tertutup anti karat nanti, biar gak percuma. Thank you.
setelah kita skip pengerjaan anti karatnya, sekarang seperti inilah hasilnya. Sekarang kondisinya udah hitam logam. Oh ya, ini jangan lupa ini adalah masking ya. Jadi kita tutupin dratnya biar tidak kena semburan. Nah, ini dilepas sama Mas Celeng nih. Mas Celeng lagi nih. Selamat sore. Ini hari ini cuacanya hujan ya. Hujan ya, enggak kayak kemarin. Rintik. Gak kayak kemarin panas pol. Kayak panas. Enggak hilang, Mas. Bisa mere, Mas. Arek kok. Kesel ya, wis lemes ya, Mas. Nah, tinggal saya nge-spill yang lain. Jadi kondisinya sekarang sudah nampak kencong, sudah tertutupi aspal semua, bitumen. Ketebalan sudah cocok. Ini sudah siap ya, ready om. Pelek ready, sudah bersih semua. Ini tinggal bersihin tarnya. Apa itu tar? Tar itu aspal. Jadi ada noda-noda aspal, kita basmi menggunakan tar remover ini. Ya, habis ini masuk tinggal dipasangkan kembali ke tempatnya semula. Sekarang kita kembali sama Mas Celeng lagi. Oke, Mas Celeng sedang ngapain, Mas Celeng ini? Mobil jazz, bongkar interiornya. Oke, Mas. Dibongkarnya di sini nggak jauh nanti, Mas, bawa joknya. Apa, yang penting lepas semua. Kan sama puasa nanti capek, Mas. Iya, puasa capek. Lagi kok capek. Kenapa ini gonggek long? Sabre gong sudah. Ini jok-joknya dibongkar semua. Joknya lucu warnanya. Kondisi interiornya gimana, Mas Cel? Ini kondisi interiornya yang parah itu plafon. Plafon, Mas? Plafonnya remuk. Remuk sekali. Turun pasti, Mas, ya? Pasti turun, soalnya juga pasang peredam full katanya. Oh, ini peredam full juga? Ya. Mantap. Ini mau persiapan buat mudik kayaknya, biar makin nyaman. Kayaknya yang punya kok cewek ya, soalnya kan dalamnya pink. Maksud tuh, Mas? Gak tahu juga. Kok dalamnya pink? Maksudnya dia dalamnya pink, Mas? Masa pink, Mas? Oh, joknya. Iya, iya, joknya pink, maksudnya dalamnya pink. Ini serba pink gitu loh ya, Mas ya? Iya. Ini sudah terbongkar semua, Mas? Iya. Apa aja yang dibongkar ini? Gimana, Mas? Yang dibongkar apa aja? Ini sementara trim. Trim-trim? Sama? Barangnya orangnya. Barangnya orangnya. Mau gede. Ya, Mas. Siap. Nah, seperti inilah kondisi ruang mesin dari Honda City. Jazz. Oh, Jazz yang ini. Nah, mesinnya katanya sama. Iya, tapi ini yang diamankan apa aja, Mas? Ini beberapa soket-soket. Tuh. Terus yang ini soket apa? Motor wiper. Motor wiper. Karena wipernya kita lepas. Dilepas ini wipernya ya? Iya. Terus itu apa lagi yang disebutkan? Dinamo, Mas? Dinamo ampere. Dinamo ampere atau biasa disebut alternator. Alternator itu wajib, Mas ya? Iya, wajib. Terus apa lagi? Ini aki-aki. Aki, udah tua berarti ya? Udah tua. Ini sekring. Rumah sekring. Rumahnya sekring. Kan ada rumahnya, Mas?
Iya, rumah itu tempat untuk berteduh. Tapi masih kerupuk. Iya, omae. Ini kondisinya banyak banget noda oli, karat-karat, karat-karat, parah-parah. Ya enggak parah, temen, tapi lumayan. Kalau itu apa itu? Sensor udara. Sensor udara. Padahal cuma atom loh, Mas. Ya. Tapi ya iso ngoco. Oh iya ya. Bisa membaca apanya itu? Udara yang masuk kotor atau bersih. Oh. Kualitas udara. Udara ada KTP-nya. Di sini ada KTP-nya di sini. Oke, sekarang kita menuju detailing ruang mesin. Setelah kita amankan bagian-bagian kelistrikan dan sensor-sensor sebelum kita detailing, pertama kita lunakin dulu kerak-kerak yang membandel pada permukaan komponen-komponen ruang mesin dengan Super Degreaser by McWire. Baru lanjut kita hantam head pressure cleaner dengan tekanan rendah, biar gak mengoyak pengkabelan dan kelistrikan lainnya. Ya, pokok seperti itu proses detailingnya. Skip, kita masuk pengerjaan interiornya. Kita bongkari seluruh bagian interior buat kita detailing secara terpisah. Dan juga nanti interior bakal kita pasangin full berdam Automat Extreme Rubber biar makin nyaman di dalam. Wah, bekas rokok, Mas, ya? Iya, Mas. Kalau udah kayak gitu, gimana, Mas? Udah, Mas. Ya, ditangin. Gak bisa, ya? Permanen. Salam. Pengerjaan sampai mana, Mas? Pengerjaan well, kemarin. Woi, peredam atap sudah terpasang. Terus ini nanti lantainya dipel dulu baru dipasang, Mas, ya? Iya, nanti dipasang peredam. Soalnya yang konsumennya ini minta request pasang peredam full. Wih, full. Loh, ini loh, meskipun kotor kalau langsung dipasang kan nggak kelihatan, Mas. Kenapa kok dibersihin? Supaya nanti itu peredamnya itu melekatnya ke lantai itu maksimal. Biar maksimal melekatnya, ya? Iya. Nanti makanya kalau ada kotoran kan lengketnya ke lantai itu enggak terap, ya? Iya, enggak. Jadi harus dibersihin maksimal. Bersihin dulu, ya. Baru ditempel peredam. Dan ini kemarin memang dibersihin, Mas? Iya, ini kemarin dilakukan. Debu-debunya dibebasin, debu-debu, ya? Bersihin debunya dulu, baru dipasang. Enggak kelet. Enggak kelet. Ini apa kok kelet-kelet? Kondisi lantai dasarnya tapi enggak anu, Mas, enggak kotor banget, ya? Enggak kotor banget, Mas. Juga enggak keropos, soalnya mobil tahun ya, baru, tahun baru. Tahun baru itu, ya. Loh, itu masih kelihatan cukup mulus. Ini cocok banget, apalagi penyakitnya Honda itu road noise, jadi geludak-geludak kalau di dalam kabin waktu berkendara. Ini untuk pemasangan lantai dasar peredam Automat ini cukup direkomendasikan. Nanti yang dipasangin itu ini lantai, atap udah, door trim juga, Mas, ya? Pintu, bagasi. Itu mesin juga nggak, Mas? Kap mesin itu? Kalau mesinnya kurang paham. Kurang paham, ya? Cuma nanti requestnya yang dalam itu full. Full, ya? Iya. Pokoknya lihat aja nanti gimana. Ini pembersihannya cukup mudah, kita pakai sabun cair aja. Jadi untuk membersihkan lantai dasar itu gampang banget. Pakai kuas berang, Mas. Oh iya, pakai kuas juga. Gampang banget kalau
bersihin lantai dasar. Yang susah bongkarnya. Bongkarnya harus pertama ada alatnya, kedua ada ilmunya, ketiga bisa ngembaliin ke tempatnya semula wis iku. Jadi untuk pembersihan lantai dasar sebenarnya mudah banget. Pasang ini. Apa itu mas? Saya pas buka jok ini kan bawa jok ada soketnya itu nggak terpasang itu. Oh itu anu ya apa soketnya bajok itu ya? Iya. Jadi kemarin pas buka itu joknya nggak ada soketnya ini tawaran. Mungkin yang pernah dengar ini lupa nggak dipasang. Matanya. Ya. Tapi karena ketahuan nanti dipasang mas ya? Iya nanti dipasang tepat. Oke, seperti ini hasil pemasangan peredam suara yang sudah kita pasangkan pada bagian atap, lantai dasar, dan juga nanti pada bagian dalam pintunya. Wes pokoknya bakal nyaman dan lebih kedap suara. Panas dari luar gak mau masuk, dingin nyaman AC di dalam gak mudah keluar. Pokok mantap wes. Itu apa mas? Ini karet mas. Karet yang mana? Karetnya yang bagian yang nempel di pinggiran list itu. Oh di sini mas? Yang ya. Pintu apa? Yang apa ya dia? Aku lali macam putih opo. Anu kusen. Iya itu mas. Masa iya? Oh, gitu? Bukan yang pintu loh. Itu mas pinggirnya aja loh. Bawahnya lawang. Taman kok saja elem masih emang gak sahur mas. Gak sahur mas. Tapi jadi pokoknya ini karet-karetnya dibersihin mas ya. Semua ini. Iya semua karetnya. Ini yang terakhir udah masang. Oh udah terakhir. Biasanya kalau karet-karet ini apa mas yang dibersihin? Dari apa? Terutama yang kotorannya hampir mengerak ya. Iya. Ini lihat karetnya yang sudah bersih ini tadi di sini tuh banyak kerak sama tanahnya. Iya. Jadi harus dibersihin. Tapi ini udah bersih ya? Oh ini itu bekasnya masih ada. Belum ini. Masih ada. Ini belum dibersihin ya. Yang ini belum dibersihin. Ya. Ini tadi udah bersih. Ini. Ini karet soalnya penahan air mas ya, penahan air buat masuk. Jadi mesti dibersihin karena biar karetnya usianya bisa lebih panjang kayak ngono menduga-duga. Ini pengerjaan interiornya sudah sampai mana mas? Pengerjaan interiornya sudah masang peredam semua, full juga terpasang. Ini tinggal membenahi apa audio. Lu audio dibenerin? Ya, soalnya kan orangnya request mau benerin audionya itu sama pasang kaca film. Mantap no? Iya, tapi nunggu kaca filmnya selesai dulu. Untuk jog-jog, trim-trim sudah semua mas? Jog-jog sama trim masih loading. Masih loading? Iya, nanti pas apa pasang kaca filmnya dipasang sama audionya diproses, nanti saya juga proses apa sih do trim sama jobnya. On progress ya berarti ya, masih dalam proses. Jadi sekarang ngerjain yang penting bagian mobil yang ada di mobil dulu mas ya. Iya. Nanti kalau mobil udah selesai yang baru yang di luar ya. Yang dibongkar-bongkar semua aman berarti. Oh saya spill hasil peredam dulu mas. Iya silakan di spill. Oke mas. Ini bagian peredam sudah terpasang semua di keempat pintu sama door trim yang bagasi juga nih belakang. Terus ini untuk atap sudah ready semua. Ini kita pakai automat yang ekstrim. Ini basisnya rubber, di rubber itu karet, di lebih elastis dan peredamannya itu bisa lebih maksimal. Dan ini milik ownernya,
dulu sudah pernah dipasangi automate ekstrim yang bitumen kayak punya kita biasanya, tapi ini maskernya bukan di kita, tapi oke, sama-sama automate, kita juga punya yang kayak gitu, tapi yang lebih bagus memang si automate rubber ini. Selain dia lebih tipis, daya redamnya itu lebih bagus, lebih maksimal, dan lebih elastis. Karena yang itu bitumen, aspal, dan pasti lebih berat, lebih tebel. Pokoknya masuk pakai mana aja sesuai budgetnya. Karena harganya ini sama ini nggak terlalu jauh, cuman ya tergantung pokoknya semua. Sekarang kita kembali lagi bersama master profesional kita. Master kaca film kita, Mr. Andi. Ini dilepasin dulu Mas ya, yang bekas-bekasnya. Dilepas, kita pasang lagi. Oke. Okay. Lepas, pasang lagi. Ini kita setir. Jadi kemarin kaca film yang sedikit rusak, enggak sedikit, banyak kayak ini. Ini sudah rusak. Ini kita kelontok dulu. Terus kita bebaskan lem-lemnya, baru dipasang ulang. Ini dimal dulu Mas ya? Mana? Dimal dulu. Dimal dulu, baru setelah tertata rapi kita pasang dari dalam. Pasang dari dalam, jadi ngemalnya dari luar terus dibalik gitu loh. Wah ini masuk nih projectnya, ini istimewa. Bagian dalam sudah peredam full, ganti kaca film full, pas masuk. Di situ di coating, lebih masuk lagi. Siap buat lebaran ini. Nah lebaran bisa pamer ke tetangga, ke saudara. Ini mobilnya sudah bagus, mending. Si owner juga request buat ngeganti kaca filmnya yang udah rusak. Sebenarnya nggak rusak secara fungsi sih, tapi lebih ke penampilan yang sudah nggak enak dilihat. Masa mobilnya sudah kinclong habis di detailing luar dalam, tapi tampilan kacanya terganggu gara-gara ada guratan-guratan atau sobekan kaca film yang lama. Jadi sekalian ownernya minta ganti kaca film biar makin cantik lagi. Biar bisa molor Mas ya? Biar bisa rata. Soalnya kacanya sembuh. Kalau nggak dikasih kemana, nggak bisa. Lalu dipanasin dulu. Untuk kaca film yang mau dipasang kali ini antara lain 60% buat kaca depan biar gelap tapi tetap terlihat. Dan 80% buat kaca lainnya. Jadi kaca film 3M yang kita pasang kali ini juga berguna buat mereduksi panas matahari sehingga bakal lebih adem di dalam kabin. Dan segala tingkah laku di dalam mobil nggak mudah dilihat dari luar. Ya pokoknya seperti itu. Di workshop kami kita sediain jasa pemasangan kaca film yang dikerjain langsung oleh ahlinya. Jadi kita bisa sediain opsi kaca film 3M yang sesuai budget apa budget, dan juga fungsinya. Nanti bisa tanya-tanya admin kami buat kalian yang minat dipasangin di mobil kalian biar gak kayak akuarium. Oke Mas, tak wawancara Mas. Apakah itu pakai apa Mas, membersihkannya Mas? Pakai cutter. Itu nggak bahaya Mas buat anu kacanya? Enggak, harus baru Mas. Oh cutternya harus baru ya? Iya. Biar landep. Biar kinclong. Kinclong. Itu dibersihkan dari? Dari kotoran lem yang menempel. Lem sisa yang sebelumnya Mas. Oh iya, sisa anu kemarin Mas ya, sing film yang sebelumnya. Film sebelumnya. Iya. Ya. Ojo ngono jenenge arani. Demam panggung ya. Demam panggung. Tukangnya demam panggung ya. Jadi Mas Ali ini demam panggung ya. Jadi bekas film-film yang kemarin tuh kan lemnya masih menempel terus dibersihin ya Mas ya? Iya. Oh. Lek gak dibersihin kenapa Mas? Kalau gak dibersihin nanti membekas
pas dikelet kan jelek. Jadi jelek ya. Nanti ketok bledupnya ya, bekas-bekasnya. Dan ini sedang dipasangkan yang sebelah kiri. Oke. Itu kalau masang pakai sabun kenapa, Mas? Bukan sabun, Mas, ini cairan yang ada pelicinnya. Oh, tujuannya pelicinnya itu enak. Rasanya mantap. Tujuannya itu pelicinnya itu, Mas, ya? Pelicin. Semua kalau ada pelicin pasti lancar, Mas. Pasti lancar. Ini namanya obat pelicin. Obat pelicin khusus. Tapi lah licin kan biasanya lebih mesle itu, Mas. Iya, itu buat agar lem yang dibuka itu enggak langsung nempel. Agar lemnya itu enggak langsung kelet, Mas, ya? Iya, enggak langsung nempel, jadi bisa diolah-olah. Diolah-olah dulu, dienggok-enggokkan, iya. Dipaskan. Kalau pas, baru di tusuk. Kalau pas, baru di kepi-kepi buat menghilangkan cairan pelicin tadi, Mas, ya? Iya, betul. Pinter aku ternyata lama-lama itu. Bisa keluar kalau. Iya, kalau ya bisa keluar. Kalau sering digesek-gesek, sering digorong-dorong, iya, cairannya keluar. Itu pakai tisu juga, Mas, ya? Pakai tisu, iya. Biar cairan yang keluar itu enggak jembret-jembret. Jadi itu ilmu khusus itu, ya. Nah, itu dinaikkan. Jadi ya itu ya naik ya turun. Iya, tergantung kenyamanan posisi, Mas, ya. Kenyamanan posisi. Kalau mau dinaikkan kalau ya. Naik sih. Aja enggak enak. Enggak turun enak. Aja juga enggak enak. Jadi harus naik turun. Aduh, aduh. Bersih, kinclong, sangat nyaman di dalamnya ini. Burung sih, sing ini masih kayak akuarium. Sangat-sangat adem. Jadi bedanya kelihatan, yang ini udah redup dari sana. Ini masih sangat cerah banget. Nanti kita spill di luar kayak gimana hasilnya. Jadi di dalam itu masih sangat terlihat, tapi nanti kalau di luar gelap, mantap pokoknya. Jadi seperti ini penampakannya dari luar, yang dalam itu nggak terlalu terlihat. Itu terlihat karena bagian sana belum dipasang. Jadi kalau sudah dipasang nanti lebih kedap lagi. Apanya yang kedap? Ya cahayanya. Untuk proses pengerjaan kata film full ini bisa memakan waktu. Kalau full itu biasanya berapa jam, Mas, ya? 3-4 jam untuk pemasangan kaca film. Karena krunya cuma 2. Kalau 5 bisa lebih cepat. Ya semoga bisa. Semoga ini master kita punya anak buah lagi, nambah lagi. Bayari meneh. Satu ae wis mumet. Satu iki mumet namanya. Mesinnya sudah kinclong. Ini pasti habis di dressing ya ini, ya? Iya, iya, ini di dressing. Kita dressing menggunakan biasanya, itu pokoknya.
Sudah dikoteng, Mas? Belum. Kapan ngotengnya? Besok. Ini karena sekarang masih dipasangkan kaca pelem. Bagian sana udah mulai gelap. Kita tutup pelem. Sekarang kita masuk bagian yang paling menegangkan. Bersama. Bersama Sonata. Kenapa kalau masang bagian depan itu sangat menegangkan? Karena di dalam sini sangat sumuk. Sumuk. Panas. Karena kita tidak boleh membuka pintu. Kenapa tidak boleh, Mas? Karena kita menghindari angin-angin yang membawa debu-debu. Dan apabila berdebu, nanti akan membuat kacanya menjadi kotor. Menjadi bintik-bintik hitam. Dan bintik-bintik hitam nanti bisa dikomplain. Itu mumet nanti. Kena komplain akan pusing. Akan pusing kalau dikomplain. Pusingnya tuh cuma ini. Jangan lupa untuk diberi cairan pelicin untuk seluruh bagian filmnya sebelum ditemplekkan ke dalam di atas lapisan kaca. Ini mencoba seperti patung, tidak boleh bergerak dan tidak boleh bernapas. Alhamdulillah, proses yang menegakkan kita akan mati tanpa oksigen dibagi bertiga. Sudah itu baru kita pelotot-pelotot lagi untuk mengeluarkan cairan pelicin yang sudah dibuat tadi. Jangan lupakan memakai kanebo untuk menyerbeti. Oke, ini sudah hampir selesai, tinggal satu bagian depan. Samping-samping kanan, kiri, depan, belakang sudah semua terpasang dengan rapi. Kegelapan yang sangat mantap sekali. Dan tinggal bagian depan kita plotot-plotot sesuai pola yang sudah kita bentuk tadi. Dan gimana hasilnya nanti? Kita spill di akhir. Jangan kemana-mana, tetap lanjutkan menonton sampai tuntas. Halo Mas Eleng. Halo, selamat pagi. Bagaimana ini pengerjaannya? Pengerjaannya sudah sampai pasang plafon. Woi, plafonnya sudah pasang. Sudah pasang kemarin habis dibenerin kaca filmnya. Oh iya ya. Sudah di spill dulu, Mas. Sudah dong, Mas. Apalagi, Mas, yang hari ini mau dikerjakan? Hari ini mau dikerjakan mulai dari atas plafon dulu, nanti turun ke trim-trim, nanti ke karpet dasar. Oke. Yang pasangannya masang hari Jumat ini ya. Hari Jumat ini dipasang semua. Ya, dipasang semua ini. Pemasangan ini tinggal satu, Mas. Apa? Audionya belum selesai. Oh, ini ya, audionya ini belum digarap ya kemarin. Belum kemarin. Tadi tak coba belum bunyi. Masih belum bisa. Jok-jok itu sudah dibersihkan semua. Semuanya sudah dibersihkan. Tinggal pasang. Mantap sekali. Oke. Lanjutkan, Mas. Oke, siap, Mas. Oke, di step terakhir, mari kita proteksi Honda Jazz ini biar makin bergengsi dengan nano keramik CO3 9H+.
Selain bikin lebih kinclong, fungsi utama dari nanokeramik yaitu buat mereduksi sinar UV yang bisa bikin warna cat mobil menjadi kusam karena penguapan. Jadi, clear coat yang menjadi protektor utamanya kebantu dengan lapisan nanokeramik buat memproteksi catnya. Ya, bisa disimpulin betapa pentingnya penambahan nanokeramik pada lapisan clear coat biar mobil tetap awet gantengnya. Setelah kita kerjakan proyek yang lumayan melelahkan ini, sekarang seperti inilah hasilnya. Jadi mobil siap dipamerin keluarga besar di ujung Lebaran. Oh iya, untuk semua pemirsa Dini Auto Detailing yang sampai saat ini setia nungguin konten-konten menarik kami, segenap tim Dini Auto Detailing menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua dipertemukan di konten-konten selanjutnya. Salam kinclong dan bye.